Pemirsa, bakal calon Presiden Anies Baswedan menghabiskan akhir pekan dengan menonton Formula E di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol, Jakarta Utara. Ia datang bersama keluarganya. Gimana Pak, Formula E diadakan lagi di Jakarta? Anies dan keluarga tiba di JIEC Ancol sekitar pukul 12.15 siang. Di pintu gerbang tidak sedikit warga yang mengerumuni Anies untuk bersuah foto atau sekedar bersalam. Terima kasih, Pak. Berbeda dengan tahun lalu, Anies mengaku kedatangannya di ajang balap mobil listrik hari ini dengan membeli tiket sendiri, sama seperti penonton yang lain. Namun ia masih belum bisa memastikan apakah besok akan datang lagi atau tidak. Gelaran Formula E di Jakarta pada tahun ini merupakan kelanjutan dari Formula E tahun 2022 yang sukses dalam penyelenggaraannya. Pada gelaran Formula E tahun 2022 disambut antusias warga Jakarta dan Indonesia hingga menimbulkan kesan positif di dunia. Prestasi ini tidak luput dari Gubernur DKI Jakarta saat itu Anies Baswedan yang merupakan penggagas Jakarta menjadi tuan rumah Formula E. Bahkan menurut laman resmi Formula E, seri Jakarta E-Prix tahun 2022 tercatat disaksikan 13,4 juta penonton di Indonesia. Angka ini merupakan jumlah penonton terbesar dalam sejarah Formula E. The winning team. Porter of this race. The country holding officer, ABB Indonesia.